Muhammad Rian Ardianto atau yang lebih akrab disapa Rian Ardianto adalah atlet bulu tangkis asal Indonesia. Rian lahir di Bantul, pada tanggal 13 Februari tahun 1996. Dia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan almarhum Sarbini dan Umi Marwati. Rian Ardianto sudah menggemari bulu tangkis sejak kecil saat berusia 7 tahun. Kedekatan Rian dengan bulu tangkis mendapat support dari almarhum ayahnya yang juga hobi bermain badminton. Rian tidak hanya suka dengan bulu tangkis saja, namun juga suka bermain sepak bola dan tenis meja. Akan tetapi, Rian lebih berfokus untuk menggeluti bidang bulu tangkis. Rian mengawali perjalanan karirnya dengan bergabung dalam klub Jaya Raya Jakarta. Dari sinilah, ia mulai mengikuti berbagai macam kejuaraan bulu tangkis dari daerah hingga kejuaraan nasional. Rian pun mendapat beberapa prestasi bergengsi di level junior. Pada Juli tahun 2014, Rian dipasangkan dengan Fajar Alfian. Pasangan tersebut berhasil menjuarai Indonesia Terbuka International Challenge pada debut internasional pertama mereka. Bersama Fajar Alfian, ia berhasil meraih sederet prestasi bergengsi diantaranya meraih medali perak Asian Games 2018, juara Korea Open 2019, juara Thomas Cup 2020, juara Indonesia Masters 2022, juara Denmark Open 2022, juara Malaysia Open 2023, juara All England 2023 dan masih banyak lagi. Pada Desember tahun 2022, Fajar Rian berhasil menduduki ranking 1 dunia. Prestasi tersebut berhasil diraih berkat penampilan ciamik Fajar dan Rian sepanjang tahun 2022. Berikut biodata Muhammad Rian Ardianto. Nama lengkap, Muhammad Rian Ardianto. Nama panggilan, Rian. Tempat tanggal lahir, Bantul, tanggal 13 Februari tahun 1996. Umur, 27 tahun. Agama, Islam. Profesi, atlet badminton profesional dan pebisnis. Instagram, @rianardianto.